akan kegiatan pengawasan dan pengamanan di kantor PPK. Berada di kantor Kecamatan Seko, PPK telah selesai melaksanakan tugas pengamanan sekaligus pengawalan kotak suara, yang mana hasil pemungutan suara telah berada semua di kantor PPK Kecamatan Seko dalam keadaan aman dan terkendali, sehingga pada saat ini kita melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengamanan di kantor PPK karena akan dilaksanakan juga kegiatan pleno. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.